Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya Kicio Aprono Channel. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin dan ridha Allah, di tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ini, kembali warga RT 03 RW 2 Dusun Gemulung Desa Tanjung Sari Pacitan bisa melaksanakan kegiatan halal bihalal bersama. Meskipun dengan segala kesederhanaan yang ada, kegiatan halal bihalal tahun ini berjalan lebih meriah dan khidmat. Dilihat dari yang hadir, lebih banyak tahun ini daripada tahun kemarin. Kegiatan seperti ini meskipun sepertinya sederhana, tapi alhamdulillah ini penuh dengan makna. Yang jelas kita bisa saling menyambung silaturahim, khususnya di lingkungan sekitarnya. Karena setelah kita satu bulan menjalankan ibadah puasa, kemudian kita dianjurkan untuk bersilaturahim, maka di lingkungan kami ada sebuah budaya yang perlu dilestarikan, yakni diadakan halal bihalal di lingkungan RT setempat. Karena kebetulan di lingkungan RT 03 RW 2 Dusun Gemulung Desa Tanjung Sari ini belum memiliki musola sendiri, maka kegiatan dilaksanakan di halaman rumahnya Pak RT setempat. Baiklah pemirsa, ikuti terus video ini sampai selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Bersama saya Ki Chiodrono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabihi nasta'in wa ala umri dunyawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ketua RT 03 Dusun Gemulung, Bapak Haji Muhammad Khalid Mahduri MSD, yang kami hormati Penasihat Pak Mir Masjid Mujahidin, Bapak Haji dari lapar dan dahaga, tetapi juga menahan. Nah, ini. Karena siam menika secara bahasa artosipun menahan, menahan saking lapar, saking dahaga, saking hal-hal ingkang saged merusak pahala puasa. Jadi insya Allah yang saestu jenengan anggenipun siam menika nggih niku wau, ya memang mulai dari tertib fajar sampai maghrib tidak makan tidak minum dan tidak melakukan hal-hal maupun menika omongan maupun tindakan ingkang melanggar perintahipun agama, insya Allah akan memperoleh derajat la'allakum tattaqun. Pemirsa, di dalam sambutannya Pak RT menegaskan bahwa setelah kita selesai melaksanakan siam Ramadan,
Maka yang kita lakukan minimal ada tiga hal. Yang pertama yaitu mengadakan muhasabah. Yang kedua melaksanakan mujahadah. Dan yang ketiga melaksanakan muraqabah. Melaksanakan muhasabah dengan makna tujuan adalah kita mengevaluasi diri kita. Setelah kita melaksanakan siyam Ramadan, kita sudah dilatih untuk melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, kemudian menambah dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah sunnah yang lain. Kita dilatih disiplin, kita dilatih untuk banyak bersedekah dan sebagainya. Selama ini bagaimana? Apakah sudah ada peningkatan atau belum di bulan Syawal ini? Karena pada prinsipnya bulan Syawal adalah merupakan bulan peningkatan. Kemudian yang kedua melaksanakan mujahadah, yaitu meneguhkan hati. Bagaimana keteguhan kita, kesungguhan kita di dalam melaksanakan ibadah? Tentu kita sudah dilatih di bulan suci Ramadan sebagaimana tadi di awal ketika kita muhasabah, maka kemudian kita menetapkan hati kita untuk selalu bersungguh-sungguh agar ibadah kita semakin baik dan semakin baik. Kemudian yang ketiga melaksanakan yang namanya muraqabah. Ini adalah sebuah mental sikap yang luar biasa bagi seorang muslim. Setelah kita digembleng dalam satu bulan penuh, kemudian keimanan kita semakin mantap, maka muraqabah ini adalah sikap di mana dirinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Maka setiap tindakan, ucapan, dan apapun yang dia lakukan, dia akan selalu berhati-hati dengan ketakwaan yang dimilikinya. Dia akan selalu berbuat yang terbaik. Demikian pemirsa, apa yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan halal bihalal dan kesimpulannya sebagaimana yang sudah kami informasikan. Bersama saya Ki Jodrono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.